banjir bandang di tanah gersang kering kerontang. Gersang kering kerontang di musim kemarau panjang. Banjir bandang tatkala terjadi curah hujan panjang. Itulah potret daerah sekitar di Desa Meronting, Kabupaten Mangere Timur Flores, Nusa Tenggara Timur yang memang beriklim kering. Curah hujan beberapa terakhir ini membuat beberapa tanah longsor. Batu-batu turun dari lereng gunung berada di tengah jalan. Sungai yang biasanya kering meluap sampai batas badan jembatan. Batu-batu besar bergelimpangan di tengah jalan antara Ruteng di tengah Pulau Flores dan Reo, kota pelabuhan di pantai utara Pulau Flores. Mari kita tanam sekarang. Mari kita tanam pohon-pohonan di Pulau Flores. Kita tanam di lereng gunung, tanam di lembah-lembah. Kita jadikan Flores seperti apa aslinya. Flores atau Pulau Bunga. Semoga Tuhan memberkati upaya kita. Amin.